Assalamualaikum Mas Rang Klaten, hadir Mas, waalaikumsalam. Halo Mas, halo. Salam kenal semua buat yang belum pernah kenal. Assalamualaikum. Lin, itu lo gue accept, gue undang di live IG bareng, kok kagak diterima? Iya, tinggal diklik aja, sombong amat lo. Oh, gak mundeng, yaudah. Ya. Yang memilih aku hanyalah dirimu. Berjanji padamu. Oh gini rasa. Ini gak ada efek bunga-bunga gitu. Kenapa? Gak ada efek bunga-bunga. Gimana caranya? Ya gak usah. Bisa ngelakuin lu aja udah seneng lu. Assalamualaikum. Kenapa? Udah lu jangan bacain mereka, lu fokus ngeliatin gua aja. Oh gitu. Waalaikumsalam. Di kamar semua. Kamar semua? Oh, ngapain? Ini lagi live sama jenengan. Ya tadi lah, masa sekarang. Lu ngapain malu-malu gitu loh, laguan. Ini pertama tahun dia live lo ya. Seumur hidup dia 45 tahun dia hidup, baru ini dia nge-live. Umur IG itu berapa ke 45 tahun? Kalau kayak gini, Ali juga lagi ngetik-ngetik IG ya kayak gini nih, sambil senyum-senyum. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Mbak Ali tadi maksudnya genit, Ulin. Ada nanya sama gua, Mas kok genit terus kalau di luar, emangnya kalau di IG, emangnya Mbak Ali gak pernah marah gitu. Dia malah bisa marah. Siapa, Mas Ian, Alin. Kita marah, Mbak. Jadi bingung. Kenapa harus bingung? Biasa aja sih. Gak biasa ya. Masa ngapain sama anak gua aja, yang nonton sampai seribuan, Mas. Mbak Alun gak main TikTok? Enggak, orang TikToknya dia di IG-nya Ray aja. Di Ray pengen gue hapus. Lin, itu Ray, TikToknya udah hapus. Enggak kan. Oh, ini kan. Udah ya? Lo mumpung Alun harus tuh, kalian pengen nanya apaan tuh? Jangan, nanti kalau ketahuan semua, nanti kalau nanya Alin. Nggak bisa bohong kan? Jangan, Mas. Nggak usah nanya-nanya sama Ali. Dia orang nggak pernah bohong. Beda sama gue lah. Suka. Gue bukannya bohong, bukan. Cuman nggak cerita, itu aja. Oh. Bohong sama nggak cerita kan beda. Kok lu malam-malam makin cakep sih, Lin? Lu mandi tadi? Lu kalau nggak ada gua kok cakep amat? Ya gitu deh, kalau jauh gitu bilangnya gitu. Gitu, ntar kalau deket disia-sia gitu. Udah? Udah. Gua jadi gak bisa bicara dari sana. Tuh, ini nanya-nanya tuh, Mas Ren tidurnya ngorok enggak? Ngorok, iya. Kenceng sekali. Enggak sehat lo kalau ngorok gitu. Enggak sehat tuh. Gua kalau ngorok terdengar enggak kan? Iya. Sekamar denger semua. Orang sekamar kan denger semua. Enggak, maksudnya kalau pulang ke rumah dimasakin apa biasanya? Apa lu? Ya tanya dulu mau dimasakin apa gitu, masak terus biasanya
Ya kalau nggak ngomong ya nggak masak juga. Sia-sia kan masak gak dimakan. Balin usianya Mas Rian berapa? Berapa, Beb? Berapa? 28. Udah tahu semua. Mas bilang I love you dong ke Balin. Nggak perlu gue bilang salam semesta ini udah tahu gue cinta banget sama dia. Ya. Oke. Sudah ya. Masakan kesukaan Mas Rian apa? Udah ya. Tanyain. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini matiinnya gimana? Nggak tahu. Ya lu lokat aja. Keluar. Eh, nggak tahu ini gimana mati. Pencet Facebook di belakang. Keluar Oh. aja dari itu. Ya. Mas Rian sayang banget sama Mbak Lu. Oh, banget loh. Udah orangnya udah bubar. Sinyalnya nggak begitu bagus dia. Aku kesini karena Mbak Alin. Oh, gitu. Yes, aku tahu aja lagi. Anaknya nggak diajak live juga, Mas. Anak-anak lagi pada udah di kamar semua gitu. Yang memilih aku hanyalah dirimu. Ya, tes kapan, Mas? Ya, kan baru jadi kemarin. Sekendalu masuk. Fibernya langsung drop dong. Drop gak tuh? Iya. Wah, iya. Mas, aku mau ke Kudus. Ntar aja. Wop. Nunggu gue di Kudus. Balik larang anjarnya jatuh. Jatuh larang anjarnya. Kenapa nggak live di TikTok mas? Bentar lah, agak malaman, jam-jam 10 lah. Habis live di sini, gue ntar live di TikTok. Karena dia jam 10-an. Mas Rian asli cemburuan. Salam. Waalaikumsalam. Wah. Apa Mas Rufi? Siap. Siap sudah. Kopi dari Jusra. Yang memilih aku hanyalah Yan, siapa yang memanggil gue Yan?